enggak. Ya kalau Probolinggo masih dia ngara- bisa ngalahin ke sana. Aku mah enggak diarahin ke sana. Hah? Asalnya aku enggak diarahin ke sana. Enggak tahu bisa. Udah, ini aja. Ada mobil. Gede kelihatannya tuh. Pasar dan terminal. Gede. Dari arah sini. Di sebelah mana yang bekas stasiun? Ketemu gak ya? Kalau gak ada yang jatuh itu barang di atas. Kira-kira ketemu gak nih? Tau. Tampilannya masih ngukur. Masih sih. Kayak model bubuk gitu deh. Jalan raya yang tadi. Jalan raya yang tadi belum. Belum kecil. Belum. Ninja. Di mana-mana ada ninja ya. Ya, sekarang ya. Tapi di depan doang nih. Hmm? Di depan doang. Ini udah dekat. Enggaknya. Coba deh. Pas titiknya kitaran sini tapi udah coba deh lihat sebelah kiri kanan kiri ya nggak tahu ya bukan yang stasiunnya itu bukan yang gudang tehnya itu bukan iya situnya aja sih. Dia harus nanya dong, set parah banget di motor. Rusak. Udah enggak, mulai kebakar, meledak. Kebakar, meledak. Biar aja mobil angkat di jalan. Biar bisa jalan pelan-pelan. Saya sedang berada di Bandung Selatan, tepatnya di daerah Ciwidey. Menurut warga sekitar sini, bahwa di depan saya ini merupakan bekas stasiun Ciwidey. Namun, saya kurang yakin, tetapi memang benar bahwa bangunan tersebut merupakan bangunan lama atau bangunan tua milik PT KAI. Dan ada juga yang menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan tempat menaikkan dan menurunkan barang dari kereta api. Entahlah mana yang benar. Yuk kita coba telusuri dulu. Nah, di sini terdapat plang PT KAI itu yang menandakan bahwa tanah ini adalah milik PT KAI Indonesia. Stasiun Ciwidey merupakan stasiun kereta api nonaktif yang berada di Ciwidey, Bandung. Stasiun yang terletak pada ketinggian 1106
meter di atas permukaan laut ini termasuk dalam daerah Operasi 2 Bandung. Dan stasiun ini merupakan stasiun akhir dari jalur kereta api Bandung-Ciwidey. Sekitar tahun 1979, stasiun ini dan stasiun lainnya di jalur kereta api Bandung-Ciwidey ini ditutup. Di stasiun Ciwidey ini terdapat depo kereta api dan turntable yang untuk memutar lokomotif pada waktu itu. Letaknya berada di tengah-tengah pemukiman warga dan saat ini masih utuh, namun sudah tidak bisa diputar lagi. Yuk kita coba telusuri lagi. Dari kejauhan terlihat bangunan tua yang sepertinya bekas depo kereta api. Namun setelah saya bertanya-tanya lagi dengan warga setempat bahwa yang merupakan stasiun Ciwidey adalah yang ini, sebelah kiri saya, bukan yang berada di depan jalan raya tadi. Dan inilah penampakan stasiun Ciwidey saat ini. Nah, ini adalah stasiun Ciwidey. Jalur kereta api Bandung Ciwidey ini terbentang sepanjang kurang lebih 36 km. Yang melewati wilayah Kabupaten Bandung Selatan ini terdapat sejumlah stasiun, di antaranya yaitu Ranca Ekek, Majalaya, Dayakolot, Banjaran, Soreang, dan Ciwidey. Dan tidak jauh dari stasiun Ciwidey ini terdapat sebuah bangunan tua, yaitu kemungkinan depo kereta api. Nah, di depan itu tuh. Nah, inilah bekas depo kereta api mungkin, atau gudang. Yuk kita coba lihat ke belakangnya. Kita lewat sini, belakangnya masih terlihat nggak tampaknya, atau rel-relnya masih terlihat nggak? Wah, ternyata bangunannya sudah rapat sini, nggak bisa. Oke, balik lagi aja. Ya, inilah stasiun Ciwidey yang merupakan stasiun paling akhir di jalur kereta api Bandung-Ciwidey ini. Nah, itu di depan saya, sebelah kanan saya, yang itu adalah merupakan bekas stasiun kereta api. Terlihat dari atapnya yang seperti itu tuh, ciri khasnya. Padat sekali di sini. Nah, inilah nih bekas stasiun kereta apinya, bangunannya. Nah, ini jendelanya tuh. Namun saat ini plang atau nama stasiun itu sudah tidak ada. Oh, ternyata bekas stasiun Ciwidey ini terletak di dekat pos RW Cimuncang Utara RW 6 Desa atau Kecamatan Ciwidey yang berwarna biru itu. Letak emplasemen atau rel kereta api stasiun Ciwidey ini berada di balik bangunan ini. Namun sayang saat ini saya tidak bisa melihat bekas rel-relnya karena sudah tertimbun bangunan warga. Namun banyak orang yang menyangka bahwa stasiun Ciwidey adalah yang dekat jalan raya tersebut. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah tempat loket. Di Belanda.
jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Ke mana nih? Ke sana. Ke sana. Aduh, mati loh. Kan malam jadi siang kan? Gak tau, mati kan. Panasan atau enggak? Lepas. Pas ketemu jalan raya, ambillah ke kiri. Nyapa gak nyapa? Namanya jalan stasiun kereta itu. Namanya? Hmm.